Pensoleto. Sepertinya kita sudah sepakat bahwa yang kita pilih untuk Nias adalah serving. Nah, terkait dengan aksesibilitas dan amenitas, ada banyak sekali kelemahan. Namun karena event sale Nias ini ada banyak perbaikan aksesibilitas. Jadi dampak event sale Nias ini cukup besar. Pariwisata tidak lagi dipandang sebelah mata dalam perekonomian nasional. Pemerintah menekankan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Utara, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini sebesar 1 juta orang. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi. Karena tahun 2018, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah hanya sebesar 7,4%. Walau sulit, namun bukan mustahil. Karena setiap daerah di Sumatera Utara memiliki potensi wisata. Salah satunya Kepulauan Nias, yang terkenal dengan wisata budaya dan bahari. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sejuta potensi wisata bahari yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian nasional. Karenanya, pemirsa, pemerintah rutin menyelenggarakan festival bahari yang bertajuk SAIL. Tahun ini kegiatannya diselenggarakan di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kita akan lihat seperti apa SAIL Nias tahun 2019 mampu mengangkat potensi wisata yang ada di sini dan tentunya ekonomi masyarakat Nias. Jadi jangan kemana-mana, yuk ikuti terus perjalanan tim Potret. SAIL Indonesia merupakan ajang wisata bahari Nusantara yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya sejak 2009. Pada pegelarannya yang ke-10 tahun ini, Nias terpilih sebagai tuan rumah dan menjadi momentum untuk mendongkrak tercapainya target 1 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara. Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan yang eksotis menjadi tempat berlangsungnya puncak kegiatan SAIL Nias 2019. Acara yang dihadiri oleh sejumlah Menteri Republik Indonesia, yakni Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kehadiran mereka dalam program Kementerian Pariwisata ini bertujuan untuk mendorong pembangunan di sektor terkait masing-masing kementerian. Sebuah musik muncul mengenai nilai
kembali bersemi sebagai sebuah nilai tak Acara Hari Puncak Sail Nias 2019 juga ditampilkan berbagai pagelaran budaya dari Nias. Nah, jadi selain potensi alam yang ada di Nias, juga atraksi budaya ini menjadi daya tarik untuk menarik wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Nah, saat ini sedang ditampilkan tari perang dan juga lompat batu yang menjadi budaya Nias yang sangat terkenal. Tari perang kolosal dan lompat batu merupakan atraksi budaya yang menjadi daya tarik utama dalam acara Puncak Sail Nias. Istimewanya, lompat batu massal yang dilakukan serentak oleh 108 orang dengan 6 batu lompatan ini berhasil memecahkan rekor MURI dengan peserta lompat batu terbanyak. Menjadi daerah dengan mayoritas penduduk sebagai nelayan, acara Puncak Sail Nias juga dimeriahkan dengan parade 100 kapal nelayan hias. Tidak hanya potensi pariwisata Nias saja yang menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga sektor perikanannya. Maka, keterlibatan mereka dalam acara ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jadi Sail ini ada dua seperti Pak Menko tadi, yang pertama membangun daerah itu. Yang kedua untuk menindaklanjutinya setelah dibangun seperti sekarang. Mayoritas adanya di mana? Mayoritas adanya kalau di pariwisata di wisata bahari. Nah untuk Nias kita harus sepakat ini, kalau mau menjadikan Nias destinasi utama wisata kelas dunia, maka atraksinya harus kita sepakati. Sepertinya kita sudah sepakat bahwa yang kita pilih untuk Nias adalah surfing. Dan jangan berkecil hati, dulu Bali itu start dari surfing. Dari Kuta menjadikan Bali seperti sekarang. Jadi rekan-rekan di Nias, populerkan ini dan selamat untuk hari ini. Mungkin ini satu-satunya destinasi yang ada event jadi trending topic nasional dengan 3 hashtag. Boleh dilihat ya di Twitter sekarang. Jadi Sail Nias 2016, Nias Wisata Dunia, dan Nias Pro Sail 2019 itu 3 hashtag. Saya ingin mengatakan bahwa ketika Nias kita populerkan dengan surfing, dunia menjawab. Yang kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas seperti daerah lain, kelemahan Nias sama itu akses. Jadi rekan-rekan bupati di sini harus kompak, bupati dan wali kota, urunan memberikan insentif bagi airline yang mau terbang ke sini. Nah itu dilakukan dengan baik, saya berikan contoh di Sulut. Diberikan insentif maka penerbangan banyak. Tadi dikatakan Silangit juga seperti itu. Setelah kita bangun sekarang hampir 500 ribu.
420.000, tapi poinnya fokuslah di akses. Yang ketiga, amenitasnya tidak perlu bangun hotel di sini karena relatif susah. Bangun yang nomadik. Sebenarnya inisiatif untuk 1.000 kemah itu bagus di sini. Jadi kemah, camping, homepot, homestay itu akan sangat mudah dibangun di Nias ini. Jadi start dengan homestay. Homestay itu per unit kurang dari 200 juta. Dan kemungkinan Kementerian PUPR bisa membangun atau bisa membantu daerah untuk membangunkan homestay percontohan. Desa adat Bukit Matahari, Bawo Mataluo. Sebelumnya pemerintah dan panitia Pusat Selnias 2019 mengatakan akan mendorong Bawo Mataluo yang pada tahun 2019 telah diajukan ke UNESCO agar segera mendapatkan statusnya sebagai warisan budaya milik dunia. Dengan masuknya Desa Bawo Mataluo dalam situs warisan budaya UNESCO, maka diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kepulauan Nias. Perkampungan adat yang berada di ketinggian 270 meter di atas permukaan laut ini diperkirakan berdiri antara tahun 1830 sampai 1840. Keistimewaan desa tradisional ini adalah deretan 137 omohada atau rumah tradisional Nias, dengan satu omo sebua atau rumah raja yang masih berdiri apik. Berdekatan dengan omo sebua, terdapat batu setinggi 2 meter. Batu yang dahulunya digunakan untuk melatih ketangkasan para prajurit di medan perang ini telah menjadi atraksi budaya Nias yang ditawarkan kepada pengunjung. Mengikuti jejak keberhasilan Bali dalam memajukan pariwisatanya lewat surfing, maka Selnias 2019 mengambil kesempatan yang sama untuk mempromosikan spot surfing yang dimiliki lewat kejuaraan Pro International Surfing. Ajang kompetisi ini berhasil menarik perhatian para peselancar dunia yang jumlah pesertanya ternyata melampaui batas target yang ditetapkan oleh panitia sebelumnya. Pantai Sorake memiliki salah satu ombak kanan atau rackhander terbaik di dunia, yaitu ombak yang paling dicari-cari oleh para peselancar. Keunggulan inilah
yang tersaji pada kejuaraan yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Men Qualifying Series 3000 and Women Qualifying Series 1000. Para peserta ini memperebutkan total hadiah sebesar $80,000. Pemirsa, kegiatan surfing atau berselancar merupakan paket wisata yang menjadi unggulan dari Sail Nias 2019. Dan hari ini yang merupakan hari puncak menjadi momentum yang sangat luar biasa karena kompetisinya inilah puncaknya pemirsa. Tidak hanya diikuti oleh peselancar domestik tetapi juga luar negeri, yaitu dari 125 negara. Wah, luar biasa sekali. Seperti apa keseruannya? Yuk kita lihat. Kontes surfing yang didominasi oleh para peselancar asing ini tidak hanya bertujuan untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Nias, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran bagi para peselancar lokal untuk meningkatkan kapasitas diri. Sehingga pada kejuaraan serupa pada tahun-tahun mendatang, mereka mampu bersaing dengan para peselancar dunia. Anggra ini, nah Nias Selatan sebagai tuan rumah dalam pagelaran akbar nih, Sail Nias 2019. Kemudian apa yang menjadi harapan terbesar dari pihak ibu sendiri perkembangan pariwisata di Nias? Iya, tentunya dengan penyelenggaraan Sail Nias 2019 ini, kita berharap ini menjadi titik awal kemajuan pariwisata di Kepulauan Nias dan khususnya mungkin di Nias Selatan. Kepariwisataan tentu sangat berkaitan dengan 3A, atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Nah, terkait dengan aksesibilitas dan amenitas, ada banyak sekali kelemahan. Namun karena event Sail Nias ini, ada banyak perbaikan aksesibilitas. Jadi dampak event Sail Nias ini cukup besar. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Selatan menjadikan pariwisata sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan. Dan tentunya dengan adanya pengembangan kepariwisataan akan sangat berdampak besar dalam perputaran ekonomi masyarakat. Dan ini multiplier effect, jadi seluruh lapisan masyarakat, seluruh pelaku usaha itu bisa menikmati kalau pariwisatanya bisa berkembang. Pemerintah daerah mengklaim bahwa Sail Nias secara langsung telah meningkatkan pendapatan daerah. Jika pada tahun 2018, sektor pariwisata hanya berkontribusi sebesar 2% sampai 3%, maka tahun ini diperkirakan meningkat menjadi 8%. Karenanya, saya tertarik untuk melihat apakah event berkelas internasional ini juga berdampak secara langsung pada perekonomian rakyat, terutama para pelaku wisata Nias. Salah satu bidang usaha pariwisata yang cukup menjanjikan adalah jasa penyewaan papan selancar. Berada di tepi pantai Lagundri, yang segaris dengan pantai Sorake, berdiri sebuah usaha jasa penyewaan papan surfing milik Toriswau. Momentum Sail Nias nampaknya benar membawa berkah pada usaha turis yang saat ini ramai pengunjung. Terkait dengan Sail Nias 2019,
ini kan acara rutin yang dilakukan untuk mengangkat wisata bahari oleh pemerintah pusat seperti itu. Bagaimana dampak yang mungkin langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama Bapak nih yang bergerak di usaha penyedia selancar? Memang udah beberapa kali juga saya sampaikan kepada yang pemerintah yang terkait ya. Ya sebenarnya khusus Nia Selatan ya, okay. Itu akses jalannya satu, transportasinya ya, transportasinya misalnya pesawat ya, pesawatnya harus lewat Gunung Stoli lagi, jadi habis itu naik apalagi di sini naik ke taksi, jadi makan waktu bagi orang yang pergi holiday di sini sehingga agak malas mereka. Nah, itulah misalnya pesawatnya jam 8 lah ke flight ke Medan, dia harus bangun di sini jam 4. Seandainya holiday-nya itu 1 bulan, kurasa nggak merasa capek. Tapi kalau hanya 3 hari, 4 hari, kan nggak ada artinya holiday-nya itu kan capek. Nah, itulah yang membuat yang agak lambat kemajuan di Nia Selatan ini. Hampir 30 tahun, Toriswau menjalankan bisnis penyewaan papan selancar. Bermula dari hobinya pada dunia berselancar sejak muda, Toriswau tidak hanya menyewakan papan selancar kepada pengunjung, tetapi juga menyediakan jasa pelatihan bagi para peselancar pemula. Selain itu, Toris juga memberdayakan anak muda setempat untuk menjadi pelatih peselancar. Selnias 2019 adalah ajang untuk memajukan sektor pariwisata bahari yang menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Event yang menjadi gerbang Nias sebagai destinasi wisata bahari dunia diharapkan mampu mengangkat daerah terluar Sumatera Utara ini dari ketertinggalan dan meningkatkan indeks pembangunan masyarakatnya dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Selalu ingat pemirsa, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.